Karanganyar pada siang hari ini melaksanakan kegiatan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2022. Jadi hari ini merupakan hari keempat. Alhamdulillah 3 hari sebelumnya kemarin juga berjalan lancar, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini betul-betul bisa sampai ke publik. Intinya kita memberikan edukasi kepada publik supaya tetap terus dan intens dalam mematuhi dan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga betul-betul kecelakaan, pelanggaran di wilayah hukum Polres Karanganyar betul-betul bisa kita tekan, kita minimalisir.